どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中Oke, okay, teman-teman. So, ya, yeah, di video kita kali ini kita main OPG karena OPG baru update ya. Big update, mereka bilangnya big update, teman-teman ya. Karena ada second C, teman-teman ya, ada second C. Jadi kayak di Block Serut, kayak di King Legacy, kayak di GPO. Ini ada second C sekarang, teman-teman ya. Jadi untuk cara ke second C-nya sebenarnya agak-agak rumit sih. Yang pertama status kalian itu dia harus minimal 5000 ya teman-teman ya totalnya oke okay? Total status kalian ini dijumlahin nih semua harus 5000 teman-teman ya. Jadi ya gampang sih harusnya sih itu kalian AFK aja atau mungkin kalau kalian main dari awal sampai sekarang harusnya udah lebih dari 5000 sih. Jadi harusnya udah gampang ya. Cuman ya ada requirement lagi kalian mesti nyelesain laureate teman-teman ya. Ini gampang juga sih sebenarnya sih enggak susah banget. Cuma beberapa orang ada yang gak bisa, ada yang bisa teman-teman ya. So ya, yeah, jadi cara untuk ke second C teman-teman. Kita sekalian akan ke second C ya. Ada Sibis juga by the way nanti kalau gak salah. Ya yeah, di second C ada Sibis juga. Makanya ntar kita akan coba untuk cari Sibis. Siapa tahu ketemu teman-teman ya. Gue gak tau sih Sibis ngedrop apa. Ntar gue coba cek dulu deh teman-teman ya. Oh ini ada nih, teman-teman kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Dia ngedropnya special Beast Hammer. Nah itu gue gak tau apakah itu limited. Harusnya enggak sih, karena dia si Beast ya, si Beast kan ada terus ya, jadi nggak limited sih. Lalu ada fighting style baru tuh Rokushiki, wow, oke, okay. Kayaknya tuh di second C juga ya. Di second C ada Rokushiki, lalu ada aksesoris baru White Scarf, Lion Cap, Shell Necklace, Lucci Top Hat, Martial Artist Glove, lalu ada Devil Fruit baru, Bomb Fruit ya, dan katanya will be good for farming, oke, okay. Will be good for farming. Dan new stats cap-nya sekarang 2500 teman-teman ya. So ya, yeah, sekarang kita akan langsung aja pergi ke second C. Ini kayaknya gue mesti nyelesain questnya dulu sih, karena gue belum quest juga. Jadi kita sekalian aja ya. Nah itu tempatnya kalau kalian dari Locktown ya, dari Locktown itu kalian gak usah pakai Island Tracker, udah ketahuan tuh di situ tuh ya. Ada pulau baru kalau kalian perhatiin di sini nih, yang ada pohonnya nih. Nah kalian langsung ke situ aja teman-teman. Ini gue nggak pengen naik ginian, udah gue bisa terbang anjir. Bener juga. Ngapain gue naik kapal Imagine ya ke sini nih teman-teman ya? Coba kita lihat ya. Apakah gue masih quest ya? By the way, bounty gue hilang Imagine gak sih? Tinggal 500 doang gara-gara error kemarin ngebug nan tau gak sih? Aneh banget. Ya, ini dia. Second C teman-teman ya. Kita set spawn aja di sini Down Island namanya teman-teman ya. Oke, ini ada quest di sini kan, ada NPC kan. Coba kita ngomong sama dia. You look weak. Oke, itu kita mesti dapetin 5000 stats dan defeat Lau in the raid teman-teman ya. Oke, I will become strong. Oke, kita lihat dulu questnya. Iya, kita mesti ngelawan Lau ya. Padahal gue udah lebih dari 5000 loh. Udah jelas ya, gue udah lebih dari 5000, 2000, 1800, 1300, 1300 itu harusnya udah lebih dari 5000. Tapi gue kayaknya mesti ngalahin Lau lagi. Kayaknya ya. Oke, gue gak tahu sih, ini kok gak masuk di quest ya, coba gue cek dulu. You are too weak. Oke, oke, ini kita mesti ngalahin Lau dulu nih. Kalau gitu gue ngalahin Lau dulu bentar teman-teman ya. Oh udah tuh, teleport to second C, I'm ready, oke. Oke, teman-teman. Ini dia, kita udah harusnya teleport langsung ke second C teman-teman. Ini apa coba ada orang farming di sini gitu kan, buset dah. Dan kenapa darah gue cuma 100 gitu? Aduh, ini kenapa gak jelas banget gini ya? Oke. Okay. Imagine gak sih ada orang farming di situ anjir. Nih. Gua aunotori lo ya. Meninggal lo semua. Oke, okay, ini dia second C teman-teman. Ih, di Sibis tuh. Baru masuk ya ampun Sibisnya kok kayak cacing ya, kecil banget ya. Si bisa kayak cacing kecil banget gini, cocok. Aduh, nih kita pakai Armen Haki dulu, lalu kita hybrid. Oke, hybrid udah, kita lawan si bis dulu teman-teman ya. Martus si bis. Udah mati kah? Udah mati kayaknya ya. Cepet banget loh. Ternyata si bisnya di sini sama kayak ini teman-teman. Ini apa nih? Obak kah? Ternyata si bisnya tuh sama kayak di Block Road. Jadi kalian nyarinya tuh mesti naik kapal. Oke. Okay. Ya kita lihat pulau-pulaunya dulu ya. Pulaunya masih dikit banget sih. Satu, dua, cuman dua pulau doang loh. Oke, coba kita kesini. Ini pulau apa nih? What is this? Pulau apa nih bang? What is this? Oke, ini lawan-lawannya gampang sih harusnya. Tuh kan, gak terlalu susah sih lawannya ini. Kita langsung aja aonotori terus-terusan mati dia. Oke, pulaunya kayak gini lumayan bagus lah ya.
Cuman di sini kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa buat ngegacha fruit gitu-gitu deh. Kalian kalau mau ngegacha fruit, kalian mesti ke pulau yang utama. Ini zoo ya? Iya ini zoo anjir. Ini zoo ini. Iya ini zoo. Oke, ini apa ya? Ada gerbang juga tuh teman-teman by the way. Gerbang apa itu? Mari kita lihat ya. Si bisnya tidak seperti perkiraan gue guys ya. Tadi gue liat si bisnya kecil banget kayak cacing tuh gak sih? Gue kira si bisnya kayak di Blockshot gitu gede banget gitu kan. Atau kayak di GPO gede. Di sini si bisnya kecil ibu. Ini apa pak? What is this place? Ennis Lobby kah? Oh iya bener Ennis Lobby. Water Seven ya. Ini Water Seven teman-teman ya. Tapi gak ada fountainnya gitu. Aneh banget bang. Siapa coba tuh yang mau ngebunuh gue? Imagine. Bounty gue hilang dong. Imagine. Oke. Okay. Ya pulaunya kayak gini doang sih teman-teman. Gak bagus-bagus. Apa di sini mungkin ya ngegacha fruit ya? Mungkin di sini kali ngegacha fruit. Terus abis itu NPC buat ini juga. Apa sih buat ngereset Devil Fruit? Mungkin di sini sih. Gua enggak tahu juga nih. Tapi enggak sih ini quest doang sih. Bunuh coba mati enggak tuh? Ih enggak mati dong. Enggak mati dong, jago juga dia. Oke. Okay. Ya ini di second sih masih belum ada apa-apa sih teman-teman ya. Kayak kosong melompong enggak ada apa-apa gitu loh. Jadi gua bingung juga nih, kita kalau mau misalkan gacha-gacha gitu kemana dah? Mesti ke versi lagi gak? Wah, ribet banget, Bang. Kurang sih kalau menurut gue ya teman-teman second C-nya ya. Gak terlalu besar update-nya. Gue kira second C-nya tuh udah bener-bener jadi kayak di blog float waktu itu loh teman-teman. Udah lengkap semua ada di situ. Ternyata enggak ya. Rada kurang sih kalau menurut gue teman-teman ya. Rada kurang gimana gitu. Kayak apa ya? Kayak ini apa sih namanya? Kurang mateng second C. Gimana ngomongnya kurang mateng ya? Jadi kurang lengkap gitu second scene-nya. Jadi kayak masih tahap awal-awal udah langsung dirilis teman-teman ya. Harusnya sih dijadiin dulu semua sih kalau menurut gue ya. Ini aja pulau cuma dua loh. Yang satu tuh buat teleport doang kan, Down Island. Yang lainnya ini Ennis Lobby sama Zoo ini buat leveling doang, Pak. Gak ada bosnya juga bahkan kayaknya. Apa ada bosnya ya? Apa ada mungkin? Coba kita cek dulu. Ada bosnya sih harusnya sih. Ada harusnya ada bosnya juga cuma gue gak ngeliat aja mungkin ya. Ya, itu dia teman-teman untuk update AOPG. Sangat simple. Gue kira bakal update-nya gede banget, tapi ternyata enggak juga ya. Ya ini bosnya nih kayaknya nih. Is this the boss? Enggak deh, itu Strong Chippy itu. Strong Chippy 9 itu Chippy 9 teman-teman. Bosnya yang mana dah? Enggak ada bos pak di sini, Pak. Oh, ini kali ini. Ini, siapa nih? Rob Lucci kayak ini. Oh ya benar-benar Rob Lucci. Ada bosnya ya. Ada bosnya Rob Lucci di sini. Lalu kalau di zoo, gua nggak tahu juga di zoo. Di Ennis Lobby kayak bosnya cuma satu deh. Ya doang nih ada gerbang tapi nggak tahu gerbang buat apa anjir. Ya ini second scene-nya kayak masih mau kosong melompong nggak ada apa-apa gini loh teman-teman. Gimana ya? Kurang banget sih menurut gua. Kurang banget sih. Cuman emang si bisnya ya oke lah, ada si bis baru gitu kan. Sekarang kan ada ya, walaupun si bisnya kecil banget gitu kayak cacing anjir. Si bis nggak lebih gede daripada pulau loh. Harusnya si bis kan gede gitu kan. Ini nggak kecil. Wah gila gue langsung mati. Imagine gak sih. Gila gokil, orang-orang levelnya pada tinggi-tinggi loh. Gila gue langsung mati 40.000 darah gue padahal. Anjing. Gokil sih. Ini ada orang yang AFK di sini. Imagine gak sih. Ada orang AFK ini apa sih, farming bounty itu. Nge-farming bounty dia coba. Apa coba, gak jelas banget cok. Terbang Kabur. Ya udahlah, video kita sampai sini aja teman-teman ya. Gue sedikit kecewa sih sama update-nya. Paling yang baru paling bomb fruit doang kan, bomb fruit doang easy lah teman-teman itu ya. Dia harusnya nggak langka-langka banget sih, mungkin setara kayak Logia mungkin ya. Nggak, kayaknya nggak selangka Logia juga sih, nggak tahu juga sih. Di sini Logia udah kayak kacang aja banyak banget, jadi mungkin kayaknya nggak selangka Logia. So ya kayaknya itu aja teman-teman, tadi sih bisa kayak begitu doang, kurang menarik sih menurut gue ya. Jadi ya udahlah. Oke, okay. Thank you teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe yang mau, nggak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.